Minggu ini kebetulan aku bertemu dengan teman lama. Aku akan mengajak kamu melihat tempat makan anak muda yang kekinian yang view-nya alam. Penasaran di mana sih? Yap, namanya adalah Yipi Joglo. Lokasinya ada di Jalan Kedubung Nologaten Caturtunggal Depok Sleman. Buat kawula muda Jogja yang ingin nongkrong memandang persawahan bisa datang di tempat ini nih. Terutama buat anak-anak kos yang kuliah di Yogyakarta, tempat ini sangat pas dan lokasinya strategis, tidak jauh dari pusat kota. Dan teman-teman yang kuliah di area utara juga lebih dekat karena lokasinya hanya ada di utara Amplas. Pokoknya tempat ini cocok banget buat mengerjakan tugas kuliah atau sebagai tempat rujukan berdiskusi dengan teman-teman. Atau sekadar nongkrong-nongkrong aja, asik juga sih sebenarnya. Nah, buat kamu yang suka suasana ramai, disarankan datang di sore hari atau malam hari. Sementara untuk teman-teman yang suka dengan kesunyian, bisa direkomendasikan datang ketika siang hari. Kamu tipe yang mana nih guys? Untuk rasa makanannya, teman-teman gak usah ditanya. Rasanya endulita dengan harga yang ramah kantong mahasiswa. Nah, karena kemarin fokusnya adalah bertemu sama teman, jadi aku nggak sempat ngonten lebih lama tentang kafe ini. Jadi, aku cukupkan sekian untuk jalan-jalannya sangat singkat, dan di episode yang akan datang, kita akan mengulas tentang garis imajiner yang ada di Jogja. Penasaran bukan? Pasti akan menarik. Tunggu di minggu yang akan datang. Bye-bye!